Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa K dan setelah Astro 2012 DA14 selamat lalu melepasi bumi pada minggu lepas, mari kita lihat apakah berita-berita menarik sepanjang minggu ini. Ini dimulakan dengan pihak Microsoft memperkenalkan perkhidmatan email Outlook.com secara rasmi sekaligus mengumumkan pengguna Hotmail yang sedia ada akan dinaik taraf kepada penggunaan antarmuka Outlook.com dalam masa beberapa bulan lagi. Ubuntu pula pada minggu ini membuat satu lagi kejutan dengan memperkenalkan Ubuntu untuk tablet. Melaluinya, ia menawarkan antara muka menarik seperti yang terdapat pada Ubuntu Phone OS di samping menawarkan sokongan pelbagai tugas yang amat menarik. Di samping itu, Ubuntu juga telah mula menawarkan fail pemasangan Ubuntu Touch Preview membolehkan pengguna Galaxy Nexus, Nexus 4, Nexus 7 dan Nexus 10 mengujinya pada tablet dan telefon pintar. HTC setelah sekian lama dinantikan mengumumkan peranti terbaru daripada mereka iaitu HTC One secara rasmi. Membawakan reka bentuk yang menarik di samping fungsi-fungsi menarik seperti HTC Ultra Pixel Camera, HTC Boom Sound, HTC Blink Fit dan juga beberapa fungsi yang lain. Akan mula dijual di Malaysia bermula April kelak dengan tanda harga RM2,299 Malaysia. Untuk pasaran Malaysia, BlackBerry Malaysia telah melancarkan BlackBerry Z10 sekaligus menjadikannya peranti BlackBerry 10 yang pertama di pasaran tempatan. BlackBerry Z10 berharga RM2,188 Malaysia dan akan mula ditawarkan secara eksklusif bersama Maxis selama sebulan. Maxis akan mula menjualnya bermula 9 Mac ini, manakala Celcom dan Digi masing-masing akan mula menjualnya bermula 8 April. Selain itu, Sony juga pada minggu ini berkongsi beberapa info menarik berkenaan PlayStation 4. Konsol generasi baru daripada Sony ini kelihatan mengintegrasikan sokongan sosial dengan lebih mendalam di samping turut sama membolehkan pengguna stream permainan melalui penggunaan teknologi Gaikai. Sony mengatakan mereka akan mula menjualnya bermula penghujung tahun ini. Akhir sekali, aplikasi daripada pembangun tempatan yang telah dilancarkan secara rasminya pada minggu ini iaitu aplikasi Find Masjid. Buat masa ini, aplikasi Find Masjid hanya ditawarkan untuk pengguna Android membolehkan mereka melihat lokasi-lokasi masjid yang berdekatan. Pada masa yang sama, aplikasi ini menawarkan sokongan navigasi melalui integrasi dengan aplikasi Waze. Aplikasi Find Masjid daripada pembangun tempatan dilancarkan di Google Play Store. Jadi itu antara rangkuman sepanjang minggu ini di Amans. Jangan lupa langgan saluran YouTube kami. Sehingga berjumpa lagi di minggu harapan. Yosh!